selamat pagi semuanya. Nanti siang aku mau makan siang sama Daddy di Woluwe Shopping Mall. Ya, nanti jam 2:30 kita bakal makan sama si Maurice di Woluwe Mall. Dan sekarang ini masih jam, kelihatan gak sih? 11:30, jadi kita masih punya waktu 1 jam lagi dan kita masih mau main-main dulu di rumah. Dan nanti kita bakal ada challenge 20 euro winter shopping. Karena sekarang di Belgia lagi winter sale. Terus aku mau lihat 20 euro tuh kita dapat apa di sini. Oke. Okay. Ikutin terus, guys. Sekarang kita mau OTW, guys. Ya. Yeah. Ikutin terus ya keseruan kita. Bye bye. Sampai mall, sekarang mau masuk ke dalam dulu. Sepi kayaknya soalnya lihat parkirannya kosong. Kita baru saya makan, sekarang lagi mau ganti pampersnya Sasha. Abis ini kita mulai 20 euro shopping challenge. Mungkin nanti bakal ada video clipnya aja, aku gak bakal ngomong karena berisik banget di sini. Mungkin nanti aku bakal tambahin voice aku pas aku edit videonya. Oke, ikutin terus. Jadi toko pertama yang kita bakal kunjungin adalah H&M. So, let's go. Jalan ke toko kedua, kita mau ke Zara. Sekarang udah di mobil, abis makan siang, abis belanja. Sekarang mau on the way home. Nanti bakal dikasih tahu kalian apa aja yang kebelanjain sebanyak 20 euro. Oke, see you at home. Halo semuanya, aku udah balik lagi ke rumah. Nah, sekarang aku mau tunjukin ke kalian apa aja yang aku dapetin dari dua toko sih. Aku cuma datang ke H&M sama Zara karena dua toko itu yang paling murah di Woluwe Shopping Mall. Jadi, aku mau tunjukin kalian ya. Dia yang pertama, beli kaos, ini leopard. Dan harganya, ini dia. Kelihatan gak sih? Ya, dari 8 euro, jadi cuma 1 euro. Barang kedua yang aku beli, ini dia lagi. Kaos lagi, zebra juga, ini dari H&M. Ini harganya
dari 5 euro jadi 1 euro lagi. Yang ketiga, aku dapet. Ini dia. Ngincer baju ini sebenarnya udah lama dari sebelum dia nggak diskon. Dan surprise karena mereka masih ada size aku, size 34. Ini dari H&M juga. Ini cuma kayak kemeja biasa. Tuh. Harganya, jadi ya, dari 20 euro dia jadi 5 euro. And barang keempat yang aku dapetin dari H&M adalah ini dia hat sama sarung tangan buat Sasha. Aku beli size yang besaran karena biar dipakai untuk tahun depan, winter tahun depan maksudku. Dan ini harganya 13 euro jadi 4 euroan. Ya, kata gak sih? Ya, bener ya. Ya, barang keempat. Barang kelima itu aku dapat ini kaos Zara buat Sasha. Ini harganya dari 799 jadi 299. Barang selanjutnya yang aku dapetin itu ini. Ini dress kecil buat Sasha karena sebentar lagi kan summer. Ini harganya dari 14 euro jadi 3 euro. Dan barang terakhir yang aku beli adalah tereng. Kelihatan gak sih warnanya terang banget ya? Itu dia pattern gitu. Pattern, nah ini dia kelihatan warna aslinya. Ini kayak outerwear gitu buat Sasha nanti buat summer. Ini harganya dari 21 euro jadi 2 euro 99 sen. Nah itu dia kegiatan kita hari ini, mulai dari makan siang, belanja 20 euro. Dan semoga pada suka video vlog kedua kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye everyone.